Saudara, menerusi surah Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya. Dan gunakanlah sahaja secara yang sederhana antara itu. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan pengisian mengenal asma Allah bersama berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar. Al-Jabbar ni sedang menonton sekalian, iaitu Allah Maha Berkuasa. Apa perbezaan Allah Al-Jabbar dengan Allah Al-Qadir? Al-Qadir juga berkuasa. Al-Jabbar ni sedang menonton sekalian, dalam erti kata berkuasa mencukupkan kita. Mencukupkan kita. Selamat rahmat Allah sekalian, kita ni mempunyai hajat. Siapa yang boleh memenuhkan hajat kita? Yang boleh memenuhkan hajat kita sampai betul-betul kita ni rasa cukup adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Al-Jabbar. Sebab itu sinar bentuk sekalian, salah satu doa yang kita baca di antara duduk, antara dua sujud kita di dalam sembahyang kita, dan duduk antara dua sujud sinar bentuk sekalian, ada 8 benda kita minta. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Antaranya wajburni, ya Allah cukupkan aku, ya Allah cukupkan aku, cukupkan dengan yang halal. Jangan sampai kita ni mencari kecukupan dengan benda yang haram, sedang menonton sekalian. Maka sampai mati pun hati kita kosong. Hati kita tak merasa cukup. Hati kita tidak merasa puas dengan dunia ini. Cari kecukup tu dengan benda yang halal. Carilah cukup itu dengan Allah Al-Jabbar yang mencukupkan kita. Saya nak bawa satu rawi, sedang menonton sekalian. Seorang sahabat bernama Al-Hakim. Satu ketika sedang menonton sekalian, Al-Hatim meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengagihkan zakat, ya Rasulullah, berikan aku lebih zakat. Berikan aku lebih boleh tak? Karena tanggungan aku ni banyak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Hatim tentang Allah Al-Jabbar ini? Rasulullah mengatakan, wahai Al-Hatim, engkau mintalah cukup itu pada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada aku. Al-Jabir balik, Al-Hatim balik sedang menonton sekalian, dan dia tidak pernah meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ketika zaman Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, umat Islam sudah semakin besar, negara Islam semakin besar, zakat sudah semakin banyak. Maka ketika Abu Bakar mengagih-agihkan zakat, diagihkan pada Al-Hatim lebih. Al-Hatim tak nak. Apa Al-Hatim kata? Allah telah lama mencukupkan aku. Bagilah sekadar seperti mana yang aku terima pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Saidina Umar alaihi salam, Saidina Umar radhiyallahu anhu. Saidina Umar kekuasaannya sudah melintasi menjangkau Rom dan Parsi. Maka zakat telah banyak, hendak diberi lebih kepada Al-Hatim, juga Al-Hatim menolak kerana Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan aku. Lamalah Allah Al-Jabbar ini mencukupkan aku. Sebab itu sidang penonton sekalian, kalau kita hari ini merasa masih kurang harta ke, hati kita tak tenang dan sebagainya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar, Allah yang mencukupkan kita, dan mudah-mudahan dengan itu Allah akan sentiasa mencukupkan kita. Kita hidup dengan ketenangan, mati kita dalam ketenangan.